Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai judulnya, aku mau bikin Shopee haul. Terus di sini aku udah beli kaos dan kemeja gitu dari dua toko yang berbeda. Nah, nanti aku bakal taruh di sini aku belinya dari toko mana aja. Aku beli kemeja ini sama kaos ini tuh di bawah 30 ribuan semua. Jadi aku belinya tuh yang murah-murah, tapi aku nggak tahu ini bagus atau enggak. Tapi sebelum kita unboxing kemeja sama kaosnya, buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, kalian harus subscribe dulu, like dan komen juga. Nah, kalau misalkan kalian udah subscribe, langsung aja kita mulai unboxingnya. Nah, yang pertama kita unboxing yang kecil dulu. Ini aku udah buka tadi. Nah, ini contoh bajunya. Nanti aku bakal taruh aku belinya di mana di sini. Dan aku juga nanti bakal tulis harga kaos ini tuh berapa. Jadi yang pertama di sini aku beli baju rajut gitu, apa sih namanya? Sweater ya. Sweater rajut gitu warna putih. Nah, nanti aku juga bakal contohin ketika aku pakai. Ini yang lehernya ketutupan. Tuh. Terus ini tuh agak panjang jadi nggak nge-crop. Nah, selain aku beli warna putih, aku juga beli yang warna ungu. Tapi menurut aku ini yang bagian ungunya agak besar. Nih. Yang warna putih tuh agak kecil gitu, guys. Tuh. Baju ini tuh cocok dipakai kalau misalkan pakai tank top gitu di bagian luarnya atau pakai jaket jeans. Next, selanjutnya nanti aku taruh di bagian bawah sini aku belinya dari toko mana. Nah, aku beli kaos sama kemeja gitu. Kita bakal buka satu dulu. Pertama aku beli kemeja rainbow gitu, kayak gini. Terus nggak ada kerahnya gitu. Terus ini bahannya kayak lumayan tebel, jadi nggak tipis-tipis banget. Tapi nggak tahu kalau misalkan dipakai merayang atau enggak. Nih, jahitannya juga rapi. Ini tuh aku milih yang lengan panjang. Next, yang kedua di sini aku beli baju belang-belang. Ini tuh lehernya ketutupan gitu, tapi cuma setengah doang. Terus ini tuh bahannya nyerap keringat, panas menurut aku bahannya. Ini tuh cocok dipakai sama jaket jeans gitu yang nge-crop. Terus jahitannya juga rapi, tapi sayang ini bahannya tipis. Tapi nggak merayang, guys, karena warnanya ini gelap. Next, yang ketiga ini aku beli. Oh, ini aku beli kaos. Kaos yang modelnya kayak gini. Ini tuh agak nge-crop gitu, guys, kalau misalkan aku pakai. Terus ini bahannya merayang tuh. Tipis bahannya. Tapi menurut aku ini sih wajar, guys, karena harganya murah. Kalau nggak salah harganya 10.000 atau berapa gitu. Nanti aku bakal taruh di sini, aku lupa soalnya. Next, yang keempat. Aku beli, ini apa namanya? Kaos. Kaos ya, guys. Kaos yang ada kancingnya gitu. Ini tuh sama bahannya sama yang kayak tadi. Kayaknya ini bahannya baby terry, tapi nggak tahu kalau nggak salah. Terus merayang juga. Terus warna hitamnya juga nggak bener-bener pekat, guys. Ini tuh cocok dipakai sama hot pants gitu. Next, yang terakhir, ini aku beli kemeja warna hijau, tapi kerahnya itu V, jadi nggak ada kerahnya. Bentar, aku buka. Oh iya, guys, aku juga beli jepit rambut ini di toko yang sama. Ini harganya 2.500 kalau nggak salah. Nih, aku mau pakai dulu. Lucu banget. Ih, lucu, guys. Nah,
guys, ini yang terakhir aku beli kemeja. Oh, aku salah guys, ternyata ini ada kerahnya. Tapi kayak gini loh guys, tuh kancingnya tuh di agak ke bawah gitu, jadi nanti pas dipakai tuh bentuknya V gitu. Terus ini tuh kekurangannya merayang juga sama. Tapi nggak tahu kalau misalkan dipakai ini bakal kelihatan dalemannya atau enggak. Terus bahannya tipis. Ini juga nyerap keringat bahannya, terus panas. Tapi sesuai sama harganya sih guys, karena harganya kan juga murah. Nah guys, jadi segitu aja video dari aku. Buat kalian yang belum subscribe ke channel aku, kalian harus subscribe dulu, like dan komen juga. Nah guys, buat kalian juga yang mau aku bikin video seputar makeup lainnya, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal bikin. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini menghibur kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.